Awek aku masih suka kan? Taklah. Janji aku beli walaupun murah. Sayang, I nak duit sikit boleh tak? I nak beli dress lawa dekat mid weekend ni. RM800. Boleh tak? Ai, cepatnya habis. Duit yang bagi hari tu. Takkan dah habis? Dah habislah sayang. You tahu kan I banyak pakai duit. You tahu kan I tak boleh simpan. Okey. Kejap eh. Sorry, tak sengaja. Tak ada apa. Okey je ni. Zoo, wow. Hey, lama tak jumpa. Kau sihat sekarang? Aku sihat je, Am. Itulah, nak dekat setahun kan? Aku minta maaf lah sebab phone kau tadi. Tak ada apa. Benda kecil ni. Kau dari mana ni, Am? Kau buat apa kat sini? Aku sebenarnya pun jumpa member aku tadi. Aku ajar pasal guna hotel fan. Ya. Aku perasan juga dekat FB kau. Makin berjaya kau sekarang. Aku dah kena gerak ni. Kau dah ada sikit. Nanti kita kontak lagi. Okay. Jap. Ambil nombor kau. I boleh bagi duit ni. Tapi I nak reward I boleh. Buat apa ni sayang? Takkan you tak faham lagi? Ni nakal lah Roy. Okay. Anything for you. Siapa pula tu? BF you ke? You kata tak ada siapa kacau kita minggu ni. Kejap. Tunggu kejap. Sorok kejap. Hai sayang. Sorry, I balik tiba-tiba. Bos I, dia cancel pula trip dengan klien hari ni. Dia postpone hari lain. Oh, ya ke? Patutlah. So, kenapa you datang ni? Kenapa you tak call I dulu? No sayang, I datang ni sebenarnya nak surprisekan you hadiah ni. Baju apa ni? I tak suka lah dress macam ni. Tak ada brand langsung. Tak apalah. Next time, I belikan yang cantik sikit, okey? Yelah, lagipun I pun baru try buat bisnes untuk saingkan lebih kita kan? Bunyi apa tu? Tak adalah. Mungkin ada barang terjatuh kot. Jasmine, sorry I terjatuhkan perut tu. Jasmine? Siapa lagi tu? Tak, dia cuma kawan I je. Jasmine, please stop sorokkan semua benda ni. Baik jujur je dengan dia. Kita je dapat bulan cinta. Okay, look. Roy, you masuk dalam dulu. I nak ceritakan benda dekat luar. Sampai hati ke Jasmine? You tipu I selama ni. Kenapa you buat macam ni dekat I? I tak percayalah semua ni. Stoplah Izu. You tak faham apa yang rasa dengan you selama ni. I tak tahan hidup miskin. You bukan boleh tanggung I pun. Apa yang you cakap ni? Selama ni, you cakap you boleh tunggu. Please Jasmine. Bagi saya masa sikit je untuk buktikan kat you. Enough lah Izu, enough. Saya dah bosan dengan you. Saya dah tak nak ada apa-apa antara kita. Masa depan you memang tak ada hal tuju. Jasmine, saya sayangkan you. Please, jangan buat macam ni dekat saya. Saya merayu sangat dekat you.
I janji lepas kita kahwin, I akan usaha belikan kereta, rumah dan semua benda untuk you. Kereta? Kau jangan mimpi lah, Izu. Kau dengan motor buruk kau tu boleh go lah. Dah 3 tahun dah aku dengar ayat sama. Lepas ni, aku tak nak antara kita ni ada apa-apa. Kau jangan kacau aku lagi, eh. Baguslah kau datang nak belajar cara nak buat duit dengan mudah, kan? Okay, benda pertama sekali kau kena ada adalah AutoFX Trading aplikasi. Jadi, first kau akan nampak balance aku adalah 508. Di sini kau kena deposit duit dulu. Pertama kali, kalau kau dah lepas deposit tu, kau akan tekan copy area. Bila kau tekan copy area, kau akan nampak Master of Trading. Ini adalah yang aku dah invest. Izu? Yasmin, you buat apa dekat sini? I jalan-jalan. Tak pakai kereta ya sekarang. Banyak awak berubah. Itulah. I memang masa tak lama pun untuk naikkan bisnes I dalam AutoFX. Tak sangka set income I lagi tinggi daripada main income I. Baguslah kalau macam tu. Izu, sebenarnya I rindukan you. I dah lama cari you. I tahu I salah. Rindu? Lelaki itu mana? Dia tak guna. Dia curang dengan I. So, you boleh bagi I peluang kedua? Sayang, Papa minta deposit untuk catering kita kahwin minggu depan. Oh, okey sayang. Sudah, eh? Nah. So, Jasmine, kenakan ni bakal bini I. Lisa. Kita orang pun dah nak gerak dah. Satu lagi. Jangan lupa datang majlis kami. Nanti I invite you dekat. Ya, sayang.